Polda Kep, Babel ikuti kegiatan nonton bareng live streaming pergelaran wayang kulit dalam rangka HUT Bayangkara ke 77 tahun 2023 di Gedung Tribrata Polda Kep, Babel. Pada kesempatan ini turut dihadiri Wakapolda Kep, Babel Brigjen Pol, DRS Sugeng Suprijanto, SH, PJU Polda Kep, Babel. Pamendam Pamapolda Kep, Babel serta perwakilan personel Polda KP, Babel. Dalam kesempatan ini, Jenderal Pol Listio Sigit menyebut kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun HUT ke-77 Bayangkara. Acara wayang kulit ini dihadiri oleh TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat serta disaksikan di seluruh Polda dan Polres jajaran se-Indonesia. Dalam kesempatan ini, Jenderal Pol Listio Sigit menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya sinergisitas dan soliditas seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Menurut Jenderal Pol Listio Sigit, dengan hadirnya elemen dari TNI, Polri dan masyarakat di acara wayang kulit ini menunjukkan bahwa telah terciptanya sinergisitas dan soliditas untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara wayang kulit lakon Wahyu Cakraningrat ini, kata Jenderal Pol Listio Sigit. Berdasarkan laporan yang diterimanya setidaknya disaksikan oleh sekitar 80.000 masyarakat dan mungkin bisa bertambah. Dengan adanya hal itu, Sigit menegaskan acara yang bersentuhan dengan rakyat seperti ini membuktikan bahwa kesatuan dan persatuan seluruh elemen bangsa terus menguat. Kegiatan diikuti juga oleh para Kapolres jajaran mengikuti kegiatan nonton bareng pergelaran wayang kulit bertempat di Polres jajaran. Dari Bangka Belitung, tim liputan melaporkan.